anda sedang menyaksikan Meletop sama dengan kami. Jangan lupa anda semua untuk teruskan tweet cabaran Meletop Nyonya Biskut. Masuk ke mulut. Nyonya Biskut. Kalau nak tengok siapa dia? Amir Rosli, Amar Bahrin, Sarianti dan juga Remisa. Nyonyot Biskut. Sama-sama. Okay. Pelik bunyi dia Nyonyot Biskut. Sekarang kita bersama dengan siapa? Amir Rosli dan Amar Bahrin. Untuk Telly yang akan... Bukan Telly. Drama bersiri Cik Bunga dan Cik Sombong. Ini yang lain eh? Yang lain tu Cik Bunga dan Cik Sombong. Cik Bunga, Cik Sombong di saluran maya. Dan Prima. Dan Prima. Dia adaptasi novel. Ni adaptasi novel. Adaptasi novel. Best jugalah cerita ni. Siapa yang mengandung pula? Ini ada mengandung. Mengandung beranak lagi. Ada. Siap beranak tapi. Mana siap beranak lagi? Tak boleh lah cerita semua. Tak lah cerita. Korang dah habis shoot kan? Dah habis. Ni bulan Ramadan nanti keluar lah ni. Semalam first episode. Sekarang ni macam mana, apa respon semalam? Apa respon first episode semalam? Okey, so far feedback yang kita orang dapat kat Twitter dekat Instagram sangat-sangat positif. So dia orang tak sabar untuk tengok hari ni. Sekarang ni. Jangan tukar channel. Hey. Jangan tukar. Ada dua decoder tu, boleh tengok atau bawah. Letak remote tu. Macik. Record yang ni. Boleh record kan? Tapi yang penting Kalau boleh cerita sikitlah dia punya, you know, perjalanan cerita tu. Sinopsis. Okey, macam permulaan dia bila Encik Sombong ni, dia sepatutnya kena bertunang hari tu tapi tunang dia tiba-tiba hilang. Kenapa? Lari. Dia ni tengah hias bunga. Nak ambil cek bunga lah sebab dia kerja kat kedai bunga. Tiba-tiba Cik Sombong ni macam nak cover malu dia. Kau jadi tunang aku sekarang. Begitu je. Aku bayang kau RM50,000. Tapi dia ni minta 100 je. Minta RM1. Nampak tak semua dia bertudung kan? Nak bagi tahu ni, tudung yang Cik Bunga pakai semua daripada Nilofa hijau. Cepat beramal juga. 90% daripada dalam cerita tu. Marketing! Betul. Terima kasih Nilofa. Tak apa sayang tu. Okey, kita nak tengok dulu gosip mata nombor satu. Roll it. Macam tu kan? Di tangga pertama, ruang komen jadi medan perang. Nabila Huda minta peminat berhenti bertelakah. Lepas dia post satu gambar berparti dengan rakan-rakan dia orang, ruang komen Instagram jadi panas bila masing-masing peminat bertengkar. Bertekak. Tapi sesudahlah korang, chill lah. Relax. Hidup masing-masing. Itu dia. Korang peminat macamlah, janganlah macam melampau sangat nak komen atau berkritik. Tak, kalau untuk I, jangan risau. Pasal yang duduk gaduh-gaduh ni, mereka tak ada buat apa-apa. Tak ada. Boring macam. Kadang-kadang, SCZS, kalau rasa macam tak nak tambah dosa, jangan telefon dia langsung. Tak ada buat apa-apa. Member tak ada, mak tak nak layan. Adik-beradik kerja. Tak ada yang kutuk kadang-kadang, apa ni drama tajuk tu je ni kan? Padahal dia orang tengok hari-hari. Betul. Terima kasih ya, rating. Masih. Okey, nak tanya Amar dengan Amira. Korang sekarang ni banyak job bersama tau. Back to back, episod, telly. Benda ni berlaku lepas korang couple ataupun memang... Tak, soalan dia mana satu? Soalan dia kena back to back korang sebelum atau selepas couple? Okay. Kita banyak together setelah kita di bawah manager yang sama. Patutlah dapat job sama-sama. Senang jual. Harga package, babe. Bayar Amir dapat Amira. Bayar Amira dapat Amir. Bonus-bonus luar sana. Berapa? Nanti boleh cerita dengan manager. Kita bawa manager dia masuk. Kalau korang tahu sekarang diorang tengah menjalankan penggambaran untuk telemovie bersama juga. Tapi I have to say this lah, chemistry diorang sangat menjadi dekat kaca TV. Itu yang kita semua nak. Menjadi nampak macam benda tu macam realistik sangat. Macam macam benar-benar bercinta lah. Ikhlas ni. Mungkin habis tu. Okey, kata-kata akhir korang kepada peminat yang sentiasa menyokong korang untuk drama-drama di Astro. Cik Bunga, Cik Sotong, silakan. Okey, tajuk tu salah sebenarnya. Cik Bunga dan Encik Sombong. Okey, kepada peminat-peminat kami, jangan lupa saksikan Cik Bunga, Cik Sombong setiap Isnin hingga Khamis jam 9 malam di Astro Prima dan Maya HD sepanjang Ramadan ni. Okey. Bukan diorang je, ramai lagi artis lain yang terlibat. Ah.
Ah, silakan okay, dah nak kuasa ni. Mira ingin ucapkan selamat bulan. Selamat menyambut. Selamat bulan. Selamat bulan. Tak, dia masih gelak, dia gelak lagi pasal akak tu terantuk tadi dekat. Selamat menyambut bulan Ramadan. So, henti-henti kalau gosip yang tak elok tak elok tu. Buat pahala lah lepas ni. Amal. Banyakkanlah buat amal ibadah. Amal ibadah di bulan Ramadan. Teruskan. Aku dah tak ada ayat lagi. Okay, guys. It's okay. Thank you so much. Thanks a lot. Okay, okay. Encik Sombong. Encik Bunga. Cik Bunga. Cik Sombong. Jahanam tajuk. Alright. Kita berhasil kembali sebab sini. Malakat.